Kita suka pergi kat jentera layan ni, best. Rasanya pada nelayan dah balik ni. Balik ke rumah. Nak tambah-tambah. Nampak kat sebelah sana tu jambatan Bandar Mara ni. Jambatan lama. Air ni nampak kosong je. Tapi dalam air ni banyak ikan rasanya. Saya tak pergi naik bot lah sebab saya sangat takut naik bot. Saya pergi kat jeti boleh tengok kapal, tengok bot. Sini bot-bot kecil lah. Bot, mungkin bot ni pesisir pantai je. Dia tak ada bot laut dalam. Buat pun ada nama plat juga ke? Tak dengar tadi. Zaman dulu, sebab saya cakap, sebelum dibinanya jambatan Maharani ni, orang menyeberangi sungai Muani dengan
buat penampang. Tapi sejak dibina ban apa tu, jambatan Marani ni, tak ada lagi lah buat penampang. Semua orang masing-masing selesa guna jambatan tu. Naik kereta, naik lori, macam-macam kenderaan boleh gunalah. Ni motor para nelayan lah. Nelayan pun dah semua, hampir ke semua warga emas. Sebab tak ada lagi generasi muda nak mengemudikan bot-bot yang ada. Bot-bot yang ada pun hampir usang lah. Tapi masih boleh digunakan lagi. Orang sana dipanggil daerah Tangkak, sebab sini dipanggil daerah semua. Makin turun macam mana gaya. Mana? Ujung mana? Ni tu je tu? Haa. Yelah, dia ambil gambar. Teman ala ya, teman ala. Buat. Yelah, nak beri kau kenal tempat kita. Haa, ingat sini tak ada cari apa ikan? Ada juga. Haa. Aku nak malukan. Cukup jom kenal. Nanti orang kata pun tak ada orang pun, siapa yang buat kerjanya? Tengah kucing kot. Bandar Malaysia ku. Ya, bandar Muar ni berhampiran, bukan berhampiran lah, di tepi sungai Muar.
Okay, bye-bye. Kita balik dah.